Kita beralih ke berita olahraga di mana Rio Haryanto, pembalap kita, kini telah berada di Australia untuk mempersiapkan debut perdana di ajang balap jet darat Formula 1 atau F1. Ya, pembalap tim Manor Racing ini akan menjalani latihan serta babak kualifikasi pada hari Jumat dan Sabtu mendatang. Sebelum tampil di seri balap Australia, Rio bersama tim Manor Racing telah dua kali menjalani tes pramusim di Barcelona. But Rio di sesi tes pramusim cukup baik, terutama saat ia turun menggunakan ban berkompon medium. Ya, ban jenis itu pula yang akan digunakan di seri balap Australia akhir pekan ini. Yang pasti adalah untuk finish the race, karena ini adalah balapan pertama saya di Formula One dan saya perlu adaptasi dan juga saya masih perlu untuk menambah pengalaman. Dari segi tim, ekspektasinya adalah untuk bisa menjadi papan tengah, tetapi ini kan perlu waktu yang cukup banyak, dan dari saya sendiri tentu saya ingin meraih poin juga seperti Manor Racing, dan ya kita bersama akan bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik tentunya.